Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau biasa disebut PBSMI. Tadi malam 1 Agustus 2023 kami mendapatkan kabar telah terjadi perampokan, pembegalan serta pengkleman organisasi yang dimana saudara Bobby Kurniawan yang merupakan kandidat pada Kongres Semi ke-8 yang telah menyepakati fakta integritas. Dia mencoreng nama organisasi, mengakui dirinya sebagai ketua umum PBSMI terpilih.